Konon kabarnya Danau Raja ini dulunya merupakan tempat mandinya raja-raja Melayu di Kerajaan Indragiri. Itulah secuil dari penggalan sejarah sehingga dinamakan Danau Raja, yang dulunya disebut Danau Seliku, yang artinya Tanjung. Pada masa itu, Danau Raja belumlah sebesar dan seluas seperti saat ini. Sebagai kota tua, Rengat pernah jadi pusat kerajaan Melayu yang bernama Kerajaan Indragiri. Selain menawarkan keindahan, mitos yang tersembunyi di balik Danau Raja juga menjadi daya tarik bagi pengunjung yang penasaran ingin mengetahuinya. Pembentukan Danau Raja sendiri dikarenakan adanya proses evolusi alam, terjadinya pendanggalan sungai Indragiri. Meski begitu, tidak bisa dijelaskan waktu proses pembentukan Danau Raja sehingga menjadi sebuah danau. Di tepi Danau Raja berdiri sebuah istana kerajaan Indragiri pada masa kepemimpinan Sultan Isa Mudoyat Shah ke-24 pada abad 18. Selain menjadi tempat pemandian putri raja, tersimpan mitos yang mengatakan bahwa di dalam Danau Raja terdapat istana gaib yang dihuni oleh makhluk yang berwujud buaya kuning. Mitos ini juga menjadi nyata ketika melihat langsung fenomena-fenomena yang bisa disaksikan pengunjung. Salah satunya adalah air danau tidak akan meluap atau kebanjiran ketika hujan deras melanda, serta tidak akan kering meski kemarau panjang menerpa. Seiring berlalunya zaman kerajaan dan tahun-tahun terus berganti, keberadaan Danau Raja kini berubah menjadi objek wisata andalan kabupaten ini. Mitos ini sudah menjadi konsumsi sebagian besar masyarakat Inhu, khususnya warga yang tinggal di Kecamatan Rengat. Dari berbagai sumber yang kami dapatkan, pernah terjadi sebuah peristiwa yang memilukan. Sepasang kekasih berbuat mesum hingga mereka gencet. Ada pula yang menceritakan makhluk gaib di danau ini telah dipindahkan oleh warga orang pintar ke suatu tempat yang lain. Ada pula yang menceritakan kisahnya saat seorang buruh bangunan. Saat ia terlelap tidur, keesokan harinya ia telah berpindah tempat tidur. Ada pula yang menyaksikan langsung gelas berpindah bergerak sendiri. Jika nawaitu kita baik, insya Allah kita tidak diganggu oleh makhluk gaib penunggu danau ini. Ini adalah sebuah kisah. Netizen boleh percaya, boleh juga tidak.